Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera. Perkenalkan, saya Sahari Nur Wahid, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam konteks pembelajaran di kelas 7, suasana pembelajaran bahasa Indonesia yang saya lakukan masih terkesan monoton dan belum bervariasi. Padahal, suasana pembelajaran sangat berpengaruh nantinya dengan hasil pembelajaran. Tidak heran jika hasil belajar murid masih menunjukkan kompetensi literasi yang rendah. Ditambah lagi, maraknya penggunaan gawai yang tidak digunakan secara positif menjadi keluhan banyak orang tua. Oleh karena itu, hadir VISA, yaitu akronim dari pembuatan video dan tulisan dengan integrasi pembelajaran berbasis proyek. Praktik pembelajaran ini menjadi penting untuk dibagikan agar penggunaan gawai dapat dilakukan sebagai pembelajaran sekaligus penguatan kompetensi literasi. Guru berperan penting dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sekaligus menjembatani penguatan literasi melalui penggunaan gawai secara positif. Untuk menerapkan praktik ini, terdapat beberapa tantangan. Pertama, kurangnya pembiasaan literasi murid, khususnya membaca dan menulis. Kedua, kurangnya perhatian orang tua terhadap aktivitas pembelajaran murid. Ketiga, terdapat murid yang belum terbiasa menggunakan aplikasi di dalam gawai. Oleh karena itu, saya memerlukan upaya kolaboratif. Bersama wali kelas, saya meminta bantuan untuk meneruskan informasi kepada orang tua murid. Kemudian, orang tua murid memonitoring pembelajaran di rumah hingga pengumpulan proyek VISA selesai. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa tindakan yang saya lakukan. Pertama, saya merancang pembelajaran dengan pendekatan project-based learning untuk materi memberikan tanggapan terhadap buku fiksi atau non-fiksi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kedua, saya menjelaskan proyek VISA yang akan dibuat setelah membaca buku. Ketiga, saya memetakan murid yang sudah mahir dalam penggunaan gawai untuk menjadi tutor sebaya. Keempat, saya berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua mengenai proyek VISA yang dilakukan di rumah dan selalu memberikan laporan mengenai kemajuan pengerjaan. Kelima, saya melakukan pembimbingan tulisan yang dibuat pada aplikasi Canva dan perekaman dalam bentuk video secara daring. Hasil dari kegiatan yang dilakukan efektif karena pembelajaran menjadi menyenangkan, meningkatkan kompetensi literasi, dan penggunaan gawai secara positif. Selain itu, murid menjadi lebih paham terhadap buku yang dibaca dengan menyajikan informasi dalam bentuk tulisan dan lebih percaya diri tampil di depan kamera. Iklim kolaboratif juga tercipta di antara para murid sehingga menjadikan pengalaman belajar lebih bermakna. Terjalinnya komunikasi hangat dengan murid, orang tua, dan rekan guru lainnya. Dari pihak orang tua, respons yang diberikan sangat positif karena gawai bisa digunakan dalam pembelajaran. Hal ini dapat memicu rekan guru lain untuk menerapkan hal yang sama. Penggunaan VISA dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini telah dapat meningkatkan motivasi murid mengenai pentingnya literasi. VISA adalah jalan untuk membuka kompetensi literasi lainnya pada diri murid agar menjadi manusia yang literat. Antusiasme murid dalam pembelajaran juga terlihat positif dari awal hingga akhir. Kemandirian dan kepercaya dirian murid juga meningkat dengan proyek VISA. Saya menyadari bahwa peran sebagai guru untuk mendorong rasa ingin tahu murid telah saya lakukan, salah satunya dengan proyek VISA. Hasil ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh guru lain untuk menuntun murid menjalani perannya sebagai pelajar merdeka.
Dengan adanya tugas ini, saya menjadi lebih kreatif dalam membuat tulisan di Canva dan mengedit video di KineMaster. Saya juga semakin memahami isi buku yang saya baca. Saya juga lebih percaya diri tampil di depan kamera. Beberapa teman juga saya bantu untuk bisa membuat tulisan dan merekam video. Saya sangat senang dengan adanya proyek pembuatan tulisan di Canva dan perekaman video. Saya lebih memahami isi buku yang saya baca. Saya juga lebih percaya diri tampil di depan kamera. Walaupun awalnya saya malu-malu, saya ingin nanti ada lagi agar bisa membuat lebih baik. Rekan saya, guru bahasa Indonesia, Bapak Sahari, telah melakukan sebuah proyek PISA, yaitu membuat video dan tulisan dengan aplikasi Canva sebagai bagian dari menguatkan literasi murid di selama mereka di rumah. Hal ini beliau lakukan setelah murid-murid diberikan tugas membaca buku fiksi dan non-fiksi. Dan untuk mewujudkan keberhasilan dalam proses ini, beliau juga berkolaborasi bersama orang tua serta wali kelas untuk mengontrol pekerjaan dan penyelesaian tugas-tugas murid. Sehingga proses ini menjadi pengalaman yang bermakna bagi murid, bagi orang tua, bagi wali kelas, dan tentunya juga bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karena proses ini bisa lebih efektif untuk mewujudkan capaian pembelajaran. Demikian paparan praktik baik dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.